my friends, balik lagi bareng gue Makes. Dan malam hari ini gue berada di kota Depok lagi, teman-teman. Dan gue menemukan salah satu bangunan yang benar-benar besar banget, cuy. Jadi bangunan ini bekas gedung PKI katanya, cuy, ini tuh, cuy. Nah, jadi gedung PKI ini terbengkalai kurang lebih 15 tahun, teman-teman. Dan besar banget, yang gue lihat dari halamannya ini besar banget, cuy. Dan katanya sih mitos yang gue dengar menurut penjaga ya gedung TKI ini sering banget terdengar suara kuntilanak, katanya suara ketawa-ketawa, bahkan kuntilanak tuh sering terbang di atas pohon-pohon ini ke bangunan rumah ini, cuy, ataupun gedung ini, teman-teman. Jadi bangunan ini kurang lebih 15 tahun terbengkalai, dan ada kejadian nyatanya tadi sempat gue nanya-nanya sama penjaga setempat. Jadi pada sore pukul 4 sore katanya, cuy, jadi ada wanita yang masuk ke dalam rumah ini, dua orang wanita, teman-teman, dan berpakaian baju putih katanya, cuy. Jadi saat penjaga ini masuk ke dalam, tapi tiba-tiba wanita itu nggak ada, teman-teman. Dan menurut warga setempat, lokasi ini memang benar-benar angker, maksud gua, cuy, ya. Dan lokasinya benar-benar pinggir jalan banget, cuy. Nah, jadi lokasinya sangat lumayan, benar-benar epic. Gua sampai hujanan tadi, hujan di Depok, cuy, ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk aja, cuy, karena bangunannya katanya luas dalamnya, cuy. Jadi gua nggak ada info apapun menurut warga setempat, gua ambil semua, cuy, ya, karena yang gua tanya itu cuman penjaganya aja di sini, cuy. Nah, yang kejadian aslinya itu ada wanita katanya berpakaian putih masuk, dua orang katanya, cuy, masuk ke lokasi bangunan ini, dan penjaga setempat penasaran untuk mengejar wanita itu, cuy. Dan saat dikejar oleh penjaga gedung ini, ternyata wanita itu sudah nggak ada, teman-teman. Gila ya, horor banget sih, emang horor sih kelihatannya, ini besar banget, dua lantai sih kayaknya, cuy, ini tuh. Gua masuk lewat mana nih? Ini ada pintu terbuka juga, dan ini kayaknya pintu pertamanya deh. Tapi bangunannya nggak kayak gedung sih ya, kayak rumah ya. Mungkin rumah TKI kali ya, cuy. Oke, kita gelapin dulu. Assalamualaikum. Bismillah. Nah, wow, sangat besar, besar banget, teman-teman. Dan sekarang gua ada di lantai pertama. Dan yang gue lihat ini ada kayak bangku sofa gitu kecil, cuy. Dan ada bangku yang udah propos juga ini. Cuman ini bisa dimasukin gak ya satu-satu ataupun pintu-pintu yang ada di sini. Nah, ini lantai duanya, teman-teman. Tapi kita explore lokasi bawah dulu aja, cuy. Wow, ini akuariumnya gede banget loh. Ada akuarium juga di sini. Dan ini kamar mandinya. 15 tahun dong. Oke. Assalamualaikum. Ini kamar. Oke, ini kamarnya gini aja nih. Oke. Assalamualaikum. Kita ke pintu ini, bisa dibuka nggak? Oh, ini dikunci, cuy. Gak bisa, men. Wow. Dan ini mungkin dapur ya. Ini dapur, cuy. Dan masih ada rak-rak piringnya gitu loh. Tuh, piring-piringnya masih ada gitu, men. Gila. Halo? Oke. Kayaknya sih kalau dalam tempat makanan ini udah gak ada, cuy. Tuh, udah kosong semua sih kayaknya. Ini ada meja-meja, laci, cuma pada kosong semua sih. Ada kasur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada bekas bangku-bangku ataupun sofa-sofa di sini, cuy. Dan ini area apa nih? Gak tahu juga ini area apa, cuy. Lihat ini mungkin apa ya, atasnya ini kolam renang atau apa, cuy, ya. Cuman ini dari ininya ya, dari background tembok ini tuh kayak menggambarkan pegunungan gitu, cuy. Tuh. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sumpah ini serem sih. Serem menurut gue, men. Dan ini ada pohon apa nih, enggak tahu nih. Halo. Permisi. Wow, serem banget kata-katanya. Mati katanya. Halo. Ini ada lantai 2-nya enggak sih? Oke, ini gini aja sih, sama aja cuy, kesininya juga cuy. Ini kayak ada lantai buat ke tempat ini cuy. Cuman kayaknya sebelah sana deh. Ini gak mungkin ada ruangan lagi sih kalau menurut gua. Oh, ada ini men, cuman ngeri deh, gua ngeri ular cuy. Ada ular gak ya? Tapi gua penasaran men. Gua ngeri ular cuy, karena ini baru beres hujan banget. Tapi ngejaga aman sih ya gua. Enggak deh, gua gak masukin. Coba gua pengen nengok ke arah sininya dulu. Itu apaan tuh? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ternyata ada kayak buangan bawah tanah atau apa ini teman-teman. Hello. Jadi gua penasaran deh ujung-ujungnya ini. Permisi. Ini ruangan apa nih? Ditutup selimut kayak gini cuy. Apa ya ini ya? Wow. Oke. Okay. Sorry ya, kalau kameranya agak gerak-gerak gitu cuy ya. Ataupun kurang stabil. Oh, ini kamar mandi. Halo. Serem banget. Tina. Sumpah ini serem lah. Dan sebelah sini ada kayak bangunan lagi. Tuh, ya ini ada bangunan lagi ke sebelah sananya, cuy. Wah, gila. Ini besar banget. Sumpah, berarti ini bukan satu lokasi aja, cuy. Ini dua lokasi, men. Dua lokasi, cuy. Kayaknya ini tembus ke bangunan yang sampingnya gitu. Cuman kayaknya gua nggak ambil ke situ dulu deh. Aduh, sorry ya. Ini banyak akar-akar pohon kayak gini nih. Sampai keringetan gini gua. Jadi yang gua lihat tadi di samping bangunan ini ternyata ada bangunan lagi. Cuman kayaknya harus lewat situ deh. Ngeri juga, gua ngeri ular tuh. Jadi gua nggak mungkin untuk ke atas yang kayak kolam renang gitu deh ya, teman-teman ya. Nah, mana sih? Nah itu cuy ya, kelihatan gak? Nah itu, jadi gue gak usah ke situ deh. Sampai keringetan gue ngeri ular. Baru beres hujan banget. Oke, kita langsung let's go ke ruangan berikutnya, men. Oke. Dan ini ada ruangan lagi. Wow. Menarik banget ini kelihatannya cuy. Ruangan apa? Ada cermin di sini. Oke, ini ruangan kayak kamar mandi. Mewah banget ya kamar mandi ini. Sumpah ini mewah banget. Dan cermin di sini. Oke, ini gini aja. Halo. Oke, kita langsung lanjut ke lantai 2. Tapi bentar, ini gue belum masukin kayaknya. Assalamualaikum. Oh, ini gini aja sih, teman-teman. Dan ini ada jalan ke atas lagi loh. Ini kemana ya? Kayaknya sih sama aja, ini ke lantai 2, teman-teman. Oke, kita langsung lewat sini aja. Assalamualaikum. Tunjukkan eksistensi dari kalian. Kalau memang kalian ada di sini.
Dan oke, ini ya lantai yang tadi gua sorot dari bawah ternyata kesini bener banget, menuju ke lantai 2 sama aja. Assalamualaikum. Dan ini kamar mandi lagi, tapi lebih mewah yang di bawah ya kamar mandinya. Halo. Assalamualaikum. Besar banget. Keringetan gua explore segini doang. Nah, ini balkon halaman ataupun lantai 2, teman-teman. Amazing banget. Oke, dan ini ada ruangan lagi. Oke, ini gini aja sih. Wow, ini ada kamar mandi yang bagus juga. Cuman lebih bagus yang di bawah sih. Ya. Oke. Oke, kayaknya gue udah explore semua dari lantai pertama sampai lantai 2, teman-teman. Cuman gue nggak dengar sesuatu di sini, cuy. Nggak ada interaksi apapun di sini. Oke, kayaknya kita turun aja ya, kayaknya. Karena nggak ada lagi ruangan yang gue harus masukin juga, teman-teman. Oke, kita turun dulu. Sorry ya kalau misalkan agak kameranya agak gerak goyang gitu, cuy, sorry ya. Kayaknya gue udah explore semua. Oke, thanks banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir penelusuran gue di rumah TKI yang berada di kota Depok ini, teman-teman. Dan sangat luas banget lokasinya, menurut gue luas banget dan epic sih. Gemeter gue saat masuk ke lokasi yang tadi kayak ruang bawah tanah itu, ternyata tembusan ke bangunan yang keduanya, cuy. Wow, pokoknya jangan lupa untuk support terus Kancil Nakal dengan cara klik subscribe, dan jangan lupa juga kalian untuk bunyikan notifikasi loncengnya, teman-teman, biar kalian gak ketinggalan penelusuran gua di lokasi-lokasi berikutnya. Oke, gua makasih pamit undur diri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.